خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin dan semua para pembentang Muslimin dan Muslimat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah dapat sekali lagi kita berjumpa dalam majlis ilmu bersama dengan KFIQ. Iaitulah perbincangan kita pada kali ini dalam bab at-tib ataupun perubatan, di mana ilmu perubatan ini ilmu yang sangat besar. Sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama rahimahumullah dan juga mereka telah mengatakan bahawa ilmu tib ini termasuk di dalam ilmu fardu kifayah, ilmu yang mesti wajib dipelajari. Kalau tak ada orang belajar, bermakna semua orang yang ada atas muka dunia ini berdosa. Sebagaimana kita faham bahawa pembahagian ilmu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Di bawah ilmu fardu kifayah ini, Al-Imam Al-Ghazali contohnya dalam kitabnya, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang ada dalam kitab kita ni, kitab KFIQ Medik ni, di muka surat 2. Saya sengaja kat kitab ni, takut tuan-tuan balik sampai sudah tak buka-buka. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu fardu kifayah ini terbagi kepada dua kategori. Satu dia panggil ilmu syariah, iaitulah ilmu tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang mustalah hadis, ilmu qiraat dan sebagainya. Satu lagi disebut dengan nama ilmu bukan syariah, iaitulah setiap ilmu yang bertujuan menegakkan urusan dunia, menegakkan urusan dunia dan tidak dapat diketepikan. Seperti ilmu perubatan bertujuan memelihara kesihatan manusia, ilmu hisab ia diperlukan dalam urusan jual beli, perniagaan, pembahagian harta pusaka, wasiat dan lainnya. Begitulah seterusnya. Maka wajib dalam kelompok-kelompok tertentu, kalau sebahagian telah melaksanakan kerja, maka tanggungjawab itu gugur daripada orang lain. Jadi alhamdulillah, ini disebut dengan nama wajib kifai, wajib yang boleh sebahagiannya buat dan orang lain boleh buat kerja lain. Alhamdulillah. Kalau semua kena jadi doktor belaka, ada masalah lah kitanya. Kena bubuk jarum, nak cocok orang tak ada. Terlalu banyak lah. Adapun fardu ain yang selalu kita belajar itu, maka itu fardu yang masing-masing kena belajar, tak boleh hantar wakil dan sebagainya.
Dalam isu fiqh fiqh perubatan ini, interaksi kita dalam ilmu ini melalui Al-Quran Hadis, dia terbagi kepada ilmu perubatan dan akidah. Alhamdulillah, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Aizam telah membincang tentang perkara ini. Ilmu perubatan dan syariah telah dibincang ramai oleh para pembentang. Perubatan akhlak serta adab mungkin tajuk yang kena pada kita kepada kali ini. Dan banyak lagi sebenarnya isu perubatan dalam isu akidah sangat besar. Terutamanya bila kita tengok hari ini, Masya Allah, timbul macam-macam. Lebih-lebih lagi dengan kehilangan 370 kita tu, sampai hari ini tak balik-balik lagi. Semua dunia sudah tengok kita punya teropong, kita punya buah kelapa, tapi tak mari-mari juga kapal terbang ini. Ini yang jadi kita rasa. Jadi lagi lama kecelaruan ini lagi timbul. Karena itulah fenomena ini menimbulkan banyak, menserlahkan banyak perkara di negara kita ini yang tersembunyi selama ini rupanya. Allah nak dedahkan, maka dia beri ujian kepada kita. Jadi dalam isu-isu yang lain telah pun disebut oleh para pembentang yang lepas, saya tak nak ulang lagi. Tajuk kita ialah interaksi dalam perubatan dan rawatan berlainan jantina. Ini kerja yang kita buat. Jadi Alhamdulillah, saya pun terkejut juga tadi Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin banyak sangat sebut. Dia sebut apa yang paling banyak hari ini? Dulu orang kata khinzir, tak boleh sebut babi. Saya kata kalau sebut khinzir, kena cari kamus. Kamus kata khinzir itu babi. Sebut babi lah senang, itu sudah banyak payah. Kecuali satu ya, orang tak nak sebut babi sampai hari ini. Apabila mari penyakit H1N1. Mula-mula penyakit sesama babi. Keluar dalam berita 2 hari tak silap saya. Lepas tu tak ada, terus hilang babi. Rupanya barang makanan orang ini jangan dikacau lah. Jadi dia pun tak nak lari tajuk tukar H1N1 sampai hari ini dah. Baik. Yang kita nak bincang ini ialah interaksi sesama kita, sesama manusia di dalam perkara-perkara yang berkait dengan perubatan. Ilmu dalam akhlak dan adab. Di mana kalau kita lihat ilmu tentang perkara ini, iaitulah yang disebut dengan nama ilmu kerja seorang tabib ataupun doktor, ahli perubatan, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Allamal insana ma lam ya'lam," manusia itu akan belajar apa yang dia tak tahu. "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dan pada diri kamu sendiri adakah tidak kamu perhatikan. Ayat ini sebenarnya memberi motivasi kepada kita tentang kelebihan ilmu yang pertama. Yang kedua, tentang kelebihan sihat wal afiat. Kelebihan kita sihat wal afiat. Saya bila bincang tentang sihat wal afiat ini, nak suruh kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ana baca satu cerita seorang syekh yang tak nampak mata, buta dia. Buta sungguhlah, manakala sakat tak nampak sikit-sikit. InsyaAllah kita bawa ke yang berbahagia Profesor Muhaya, mungkin boleh selesai masalah. Tapi yang ini tak ada langsung. Jadi apa nak dia tak nampak. Cuma dia ni alim orangnya, tak nampak mata. Dia dijemput pergi satu majlis khatam Quran, pelajar-pelajar tahfizul Quran, hafal Quran. Panjang sekali dia punya ucapan, menyentuh perasaan. Di akhir ucapan dia kata, "Dalam hidup aku ini, yang tak nampak mata, yang buta ini, dua kali aku bercita-cita nak jadi orang celik." Subhanallah. Dua kali bercita nak jadi orang celik. Bila? Yang pertama, sewaktu aku baca ayat Quran, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat." Allah tak kata "afala yanzuruna ilal ibli." Naklah kamu tengok kepada unta, perhati kepada unta, "kaifa khuliqat," bagaimana dia dijadikan. Dia kata "hadza awalan." Ini kali pertama aku bercita-cita sebab nak ambil ibrah daripada haiwan makhluk Allah Taala yang ini, sebab Allah Taala sebut khas dalam Quran tentang nama ini. Kali yang kedua saya bercita-cita nak jadi orang celik, iaitulah
bila aku ada di pentas ini kerana nak tengok muka-muka penghafal Al-Quran yang ada di depan mata aku ini. Habis satu dewan menangis mengenangkan betapa nikmatnya kesihatan, nikmatnya mata yang kita ada, tapi mata yang kita ada ni kita guna untuk apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, kita sendirilah yang muhasabah diri kita. Dalam isu perubatan, jadi para ulama kita sebut tadi, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menyebut, aku tidak lihat suatu ilmu yang sangat penting selepas daripada ilmu halal dan haram, lain daripada ilmu tib, lain daripada ilmu perubatan. Itu kehebatan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kata-katanya yang masyhur. Kemudian kita lihat Islam ini di antara prinsipnya dibina di atas asas jalbul masalih wa darul mafasid. Nak membawa kebaikan dan menolak segala keburukan ataupun kemudaratan daripada penganutnya. Dan konsep yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Kemudian kita lihat juga dalam ilmu perubatan ini ada satu ilmu yang disebut oleh pembentang kita tadi, iaitulah tentang ilmu maqasid. Ilmu maqasidus syara', iaitulah objektif syara'. Objektif syara' yang besar diletak kepada kita iaitulah lima asas ad-daruriyatil khamsah. Lima asas yang menjadi ittifak semua agama untuk menjaganya. Yang pertama sekali hibzun nafs, hibzuddin, jaga agama, jaga akal, jaga harta, jaga nyawa, jaga maruah keturunan. Ini semua nak jaga. Dan kesemua ini ada dalam ilmu perubatan yang menjadi perbincangan kita ini. Maka kemudian kita lihat pula tanggungjawab pengamal perubatan seorang doktor dan juga masyarakat. Maka doktor dengan masyarakat ini, bila kita belajar ilmu doktor, maka tuan-tuan kena bersedialah sebagai seorang yang akan beri khidmat kepada masyarakat. Sama jugalah dengan kita yang belajar ilmu agama ini, juga kena bersedia untuk berkhidmat untuk masyarakat. Tak boleh nak mengeluh dah, banyak kerja lah, menyesal aku jadi doktor dah. Daripada awal lagi kenapa tak menyesal, tukar channel lain lah. Bila kamu dia ada letih, marah dengan orang lah. Itu kita ada hak, sebab kita memilih jalan sendiri. Saya ingat mula-mula anak balik ke Malaysia dulu, ada seorang ustaz datang. Dia banyak sangat suruh saya, ketah kerja tu, ketah kerja ni. Kita baru balik, tak banyak lagi ketah kerja ni. Nak recycle tak boleh. Yang hari ni, tengok-tengok sajalah dah. Tajuk lain sikit, ubah-ubah, jadi pula. Alhamdulillah, paling tidak bermukadimah sama. Dia mari jumpa saya. Saya kata tak sempat aku nak tulis letih lah macam ni. Dia kata siapa dia suruh awak jadi doktor. Ini bagaimana pukulan yang cukup berat. Saya terpaksa buat kertas kerja sampai sebulan tiga kertas, sampai pukul 2 pagi baru tidur. Itu tugas kita. Kita dah memikul tanggungjawab ini untuk memberi ilmu pada masyarakat. Sama juga dengan doktor yang ambil tanggungjawab ini juga, mereka dipertanggungjawabkan dengan ilmu yang diberi kepada mereka. Maka bila seorang doktor yang mempunyai sifatnya ikhlas bekerja kerana Allah Azza wa Jalla, jadi ada orang tanya, al-ikhlas kenapa ambil bayaran? Mana ada manusia boleh kerja seorang-seorang gitu ya lah. Masalah ikhlas, masalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ada sahabat saya, dia nak tukar daripada hospital kerajaan ke hospital swasta. Ramai orang bagi serang dia, mu ni tak ikhlas dah ni. Bila pergi swasta jadi ambil mahal. Dia pergi tanya anak, macam mana Abu Anas? Saya kata, bagi saya itu keikhlasan. Sebab manusia ni berbeza-beza. Ada orang dia pergi, sebab dia banyak duit, dia ke hospital swasta, dia bayar mahal pun tak apa, duit dia banyak. Jadi keikhlasan itu tidak terjejas dalam masalah ini, insyaAllah. Agaknya doktor swasta sokonglah saya kan. Kenapa nak iyalah, sekali turun itulah orang pertikau. Duduk di hospital kerajaan ni gaji kecil lah, kerja banyak. Jangan kita pertikaikan masalah soal ikhlas, soal dalaman di antara
seorang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting dia bersifat dengan sifat yang baik, jujur dalam kerja buat kita. Yang tak jujur banyak juga, bila orang mari tengok hospital dia kosong banyak hari dah, ah, makcik kena duduk sini sebab dia tengok anak dia kaya. Lah, ini tidak ada kejujuran. Walhanya kita boleh beri ubat, dia balik tidur kat rumah pun tak apa, tapi duduk di hospital kita kena 400 lagi kan. Ini tidak jujur dalam muamalah, tidak jujur dalam kita beri ubat yang boleh, dan banyak lagi sifat-sifat. Saya rasa ini dan pihak doktor juga, saya rasa boleh kita islamkan hospital kita ni. Mungkin sahabat-sahabat yang awal tadi dah sebut tentang perubatan Islam dengan perubatan bukan Islam kan. Jadi bila sebut perubatan bukan Islam, kalau tanya orang kampung, mana bukan Islam? Dia kata tu hospital tu bukan Islam. Batu Islam mana? Perubatan Islam atau baru Islam? Anda kata ini kena betul juga persepsi. Perubatan itu perubatan hospital cara moden. Perubatan yang ada di kampung kita itu cara tradisional, cara ruqyah, cara apa. Kenapa kita tak naikkan taraf? Kita yang duduk di hospital biasa, hospital yang moden ini boleh dinaikkan taraf sebagai Islam. Dengan apa? Dengan muamalah yang kita buat ini. Dan kalau orang kampung nak suruh kita jampi, kita baca. Banyak hadis-hadis yang Nabi mengajar kepada kita tentang doa-doa yang dibaca kepada pesakit bila datang. Baca doa ini. Sebelum kita injek itu, baca izhabil ba'sa rabbana as'alullah al-azhi rabbal asyil asib. Dia kalau dengar hak ni pun dia semangat dah. Oh, dia kata hebat doktor ni. Tak sangka dia. Bisa dia pada ustaz pula. Boleh belajar. Dan kenapa kita tak nak belajar? Ini sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sibuk sunnah ni dengan duk jual barang makanan saja. Kita nak injik orang pun, baca doa ni pun termasuk dalam perkara sunnah. Kemudian di antara hubungan doktor dengan pesakit. Mungkin ini di antara interaksi kita. Hubungan doktor dengan pesakit iaitulah mesti menghormati kehendak pesakit, mengikut dalam batas-batas yang diizinkan oleh etika perubatan. Cuma hari ini kalau kita lihat, kadang-kadang kita pula marah kepada orang yang mari hospital bila dia minta perkara-perkara yang sepatut itulah. Dari segi psikologi pun orang ini dia ada kehendak dia sendiri, ada cara dia sendiri, dan sepatutnya doktor tidak memaksa ataupun guna perkataan-perkataan yang tidak baik kepada mereka, kerana ada kehendak yang tidak bercanggah dengan dasar, kita boleh buat. Di antara kerja doktor lagi iaitulah rahsiakan hak pesakit itu, rahsia, jangan cepat sangat. Pasal ada kawan saya dulu, dia malu lagi lah, isteri dia baru disahkan positif nak boleh anak. Dia kata tak sempat balik lagi, kawan-kawan di kampung tahu dah bini dia mengandung. Dia kata sah, kalau tidak misi doktor yang bagi tahu, sebab dua orang tu yang cek dia. Ini tidak rahsia namun, ya, benda tu tak apalah, benda happy, tapi mungkin ada benda lain yang tidak perlu kita dedahkan. Dan juga saya ingat tadi Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin sebut tadi tentang bahasa doktor. Nah, ini bahasa doktor ni penting kita kena bincang. Ada seorang doktor, dia tengok dalam ilmu dia mengesahkan bahawa orang ni mati 3 hari lagi. Dia pun panggil. Dia kata awak boleh siapkan kapan? Mak awak tu saya jangka dalam 3 hari lagi. Mak dia kaya. 3 hari lagi. Anak-anak dia pun tak ada apa. Siap. Pergi buk tukang gali kubur, jangan pergi kelahir 3 hari ni. Akal mungkin apa-apa terjadi. Tiba-tiba hari yang kedua, orang yang dia dah bukan seorang, dia kata saya discuss dengan doktor seorang lagi, dua orang lagi, mengesahkan orang ni akan mati. Pada hari yang kedua, orang yang disahkan mati tu dia bergerak. Dia kata ajaib, takkan jadi hantu dah kok, tak mati lagi. Hari yang ketiga, celik mata dan dia telefon saya, ketar dia. Dia kata ustaz, macam mana saya ni? Kata anta telah mendahului malakil maut dalam keputusan. Karena itulah kita jangan tunjuk sangat benda-benda ghaibiat, benda-benda yang ghaib macam ni, jangan mendahului zaman. Saya baru pergi ceramah satu persatuan, dia panggil hospice ke? Kumpulan kanser yang tak ada harapan sembuh. Anda kata ini bahasa orang putih yang tak kenal Allah Azza wa Jalla.
penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kaif kita boleh berehat tak ada harapan sembuh? Siapa kita dengan kuasa Allah Azza wa Jalla? Tak. Kita kena tukar ayat. Pesakit, penyakit yang sukar untuk sembuh. Boleh. Sebab ketua hospis di hospital tersebut, dia kata saya ni sendiri ustaz, nama Pakcik Usin dia. Dia kata saya ni alhamdulillah lepas disahkan mati beberapa hari oleh doktor, sampai 10 tahun dah hari ni saya hidup lagi. Ya. Ini etika. Bercakap dengan orang jangan mendahului malikul maut dan sebagainya. Kita boleh, boleh. Kalau kita dalam ilmu kita doktor, agaknya orang ni akan mati tak lama, kita panggil dia, kalau Pakcik macam mana, ada tak hak dengan orang, ada tak gini-gini, kita bolehlah kalau nak selesaikan masalah dengan orang pun. Kalau apa-apa terjadi pun taklah susah sangat. Tak. Taubat dengan Allah dah taubat dah. Dah solat dah ke tak? Jadi beri motivasi supaya dia bertaubat, supaya, tapi kalau terus mati terus, nyanyi dia. Tiba-tiba tak mati pula tepuk meja dia. Doktor pun tak reti, aku lebih tahu. Ini persoalan di antara interaksi kita dengan doktor. Kemudian mari pula beberapa hukum merawat pesakit yang berlainan jantina. Di antara laki-laki dengan perempuan ataupun lain-lain orang yang memang dasar ataupun tak ada dasar kerajaan ataupun dasar kita sendiri yang buat ataupun memang kita tak mempunyai dasar dalam hidup ni, pakai kira nak jumpa doktor ya. Ataupun doktor sendiri pun tak ada kira apa. Asalkan atas nama pesakit, maka kita kira nak ubat je. Laki-laki, perempuan, kita tidak tanya. Kita tidak menyalahkan sesiapa. Bukan salah ibu mengandung. Tapi salah kerajaan yang buat undang-undang sedemikian. Banyak doktor bila kita sebut. Kenapa tak asing kan? Di hospital ada 4 doktor. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kenapa tidak asing? Yang perempuan masuk sini, laki-laki masuk sini. Itu di bawah budi bicara kita. Kita masih lagi mempunyai ruang untuk buat sedemikian. Tapi bila kita tanya, kenapa tak asing kan? Dia kata, bagi kami tak ada beza. La farqa bainar rijal wan nisa. Kami tak ada beza antara laki-laki dengan perempuan. Itu kita kata, ada syariat mengatakan sedemikian? Syariat Islam membezakan laki-laki dengan perempuan, kecuali dalam kes-kes yang tertentu, mungkin yang kita akan sebut nanti. Menjadi fatwa ulama' semasa hari ini, dan ulama-ulama yang dulu sampai hari ini pun, ulama silam, ulama yang kontemporari, kata orang hukum asal melihat aurat pesakit yang berlainan jantina adalah haram sama sekali. Aurat haram nak tengok. Mungkin ada kata ayat belum habis lagi, jangan marah lagi, tunggu dulu sampai kita sudah. Tak, setengah orang ni baru mula tu, ayuh ustaz, tak, nanti dulu, sabar sekejap. Namun jika berlaku darurat, tengok ini wasati punya jawapan, maka dibolehkan doktor lelaki merawat pesakit wanita dan sebaliknya dengan syarat-syaratnya. Ada dawabit, ada syarat. Jadi bila sebut tentang darurat tadi, alhamdulillah lah, saya rasa lebih ringan sebab di akhir kertas saya ni tentang perbezaan di antara darurat dengan tak darurat. Al-Fadhil Ustaz Zahruddin dah sebut tadi sebahagian daripadanya. Jadi dalil-dalil tentang hukum wanita melawat lelaki indah darurah, dan juga lelaki melawat wanita, dan hukum merawat ataupun mengubati pesakit-pesakit yang bukan Islam, macam mana? Tengok dalam kitab tuan-tuan tu, kitab Fiqh Medik ni, muka surat 6. Yang pertama sekali, hukum wanita merawat lelaki, doktor wanita ataupun pegawai-pegawai hospital, pembantu, macam mana kita nak rawat orang yang laki-laki. Memang ada sebut dalam hadis Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, menyebut dalam kitab bab wanita merawat lelaki. Ada dalam kitab. Beliau telah mengumpulkan beberapa hadis sahih yang menceritakan beberapa peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana wanita diharuskan merawat lelaki bukan mahramnya. Satu hadis. Yang kedua, di antara hadisnya, Ummu Darda radhiyallahu anha telah merawat seorang laki-laki Ansar yang sakit. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Sayyidina Abu Bakar dan Bilal kurang sihat. Aisyah masuk merawat kedua-duanya dan bertanya khabar. Wahai ayahanda, bagaimana keadaan kamu? Aisyah juga tegur Bilal, bagaimana keadaan kamu? Dan lain-lain lagi. Jadi kalau kita tengok hadis ini, dan inilah hadis yang menjadi hujah bahawa boleh merawat lain-lain jantina, secara zahirnya alhamdulillah
nampak sedemikian. Tetapi setelah kita teliti, Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar, seorang yang sangat mempunyai otoriti dalam bidang hadis ini, Imam kata apa? Wa fihi jawaz mu'ajalatil mar'atil ajnabiyatir rajul ajnabi lidharurah. Ibnu Hajar kata wanita harus, daripada hadis-hadis ini boleh kita ambil kesimpulan bahawa harus wanita merawat lelaki walaupun ia lelaki ajnabi asing, dengan syarat aurat yang tertutup dan aman daripada fitnah. Dan tambah dia itu, terjemahan dia tak lengkap, iaitu lidharurah, kerana darurat, kerana keperluan. Ulama yang kemudian ini, Syekh Dr. Yusuf Qardawi contohnya, ya, sebelum Qardawi ini, saya baca lagi nukilan daripada Ibn Hajar. Wa qala Ibn Battal, Ibn Hajar kata, dia nukil daripada seorang ulama hadis yang lain. Dia kata, belainan jantina ini, yakhtassu zalika bizawatil maharim. Hadis ini khas untuk orang yang mempunyai pertalian mahram, karena Abu Bakar dengan Aisyah. Dan semua orang-orang perempuan yang kabirus sin, yang sudah berumur, sudah tua. Jadi tak ada hospital kita misi tua-tua. Apa hujah dia? Li'anna mawdi'al jurh la yultazzu bilamsihi. Ini hujah. Dia kata sebab tempat orang sakit tu kalau disentuh pun tak adalah orang yultazzu, maknanya nak ambil suka-suka sentuh orang. Bahkan disentuh tu lagi sakit lagi ada. Itu kata Al-Imam Ibn Hajar. Fa'in da'ati daruratu, kalaulah darurat itu perlu kepada orang-orang yang bukan dewasa, bukan orang tua yang jadi apa ni, jururawat, fal yakun li ghairi mubasyarah, maka tak boleh disentuh tempatnya tersebut. Ini kita memahami dari sudut konteks hadis yang menyebut tentang keharusan wanita merawat lelaki-laki dan sebaliknya. Sama jugalah hukum lelaki merawat wanita sama. Adapun yang ketiga, hukum merawat bukan Islam. Jadi kita ni tak mahu aku. Tu orang Islam ke nak merawat? Bukan Islam. Bukan. Saya nak orang Islam. Itu memang tak boleh. Kerana dalam kitab riwayat menyebut tidak mengapa merawat pesakit bukan Islam, kerana kadang-kadang ada maslahah untuk mendekatkannya kepada Islam dan keperluan, sebab tidak ada khas doktor ini untuk Islam saja, kecuali kita buat hospital Islam. Hospital Islam pun kalau orang bukan Islam mari, tidak menjadi halangan untuk kita beri perubatan kepada dia. Berdasarkan hadis, seorang kanak-kanak Yahudi yang berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, lalu baginda pergi melawat dan merawatnya. Nabi dia duduk dekat dengan kepala dia, berada di sisinya. Nabi kita ziarah dan juga berdakwah. Nabi kata aslim, masuk Islam lah, mengucap. Budak ni tak berani nak mengucap tak, sebab ayah dia ada sebelah. Dia tengok pada ayah dia, ayah dia kata atik Abul Qasim, taatlah, ikutlah arahan Nabi. Abul Qasim itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kanak-kanak ini masuk Islam, lepas pada itu dia mati. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa harus orang bukan Islam kita ubat mereka dan tidak menjadi halangan. Jadi apakah syarat-syarat yang disebut oleh para ulama dalam fatwa mereka yang mengatakan rawatan laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya diharuskan tertakluk kepada beberapa syarat. Yang pertama, tidak ada perawat di kalangan sejenis. Mana orang jenis yang sama-sama dia ni tak pandai, tak boleh nak buat. Yang kedua, merawat di tempat yang perlu dan berkaitan saja, serta menutup anggota-anggota yang lain. Tadi dia telah disebut tadi. Hari ini kalau kita lihat, saya pun tak berani nak cakap sebab saya tengok doktor ramah kat depan ni. Tapi ada laporan daripada kajian yang dibuat di hospital-hospital, dan kita mengharap kajian ini tidak betul lah, tapi betul. Iaitulah bila nak buat pembedahan, contohnya nak buat pembedahan, yang bawa masuk laki-laki nak dibedah, yang bawa masuk itu jururawat, yang perempuan masuk
Bahkan ada kalanya Dr. Zaharuddin kata kena cukur di tempat itu, budak-budak ni yang buat. Sampai pak cik tanya, "Mek tak malu ke?" Pak cik tanya, "Dek, mek tak malu ke duduk gitu?" Orang tua hok nakal-nakalnya kecek. Ya, mah dia bercakap pelik-pelik lah dia. Ini adakah, tak ada ke orang lain yang boleh, yang laki-laki yang boleh buat? Satu. Yang kedua, isunya bila nak buat, kita nak bedah satu tempat yang tertentu. Kenapa dibuka semua sekali? Seorang pengkaji ni, ustaz ni, bila dia pergi tanya orang tu, dia kata memang dibogelkan seluruhnya. Walhalnya yang dia nak buat tu di tempat yang tertentu. Ada seorang makcik ni tak nak dia. Dia tak nak, dia kata aku tak nak laki-laki yang buat ni. Oh tak apa, kita tak ada masalah. Tapi bila dibius, dia tak sedar, orang laki-laki masuk penuh dalam tu sampai tak ada pakaian dan sebagainya. Ini laporan yang dibuat. Saya tak nak sebutlah hospital mana-mana, tapi berlaku perkara yang tersebut. Itu kadang-kadang dawabit yang kita pakai hari ini, para doktor, pegawai-pegawai kesihatan perlu ambil cakna bahawa kita ada etika. Kalaulah etika kedoktoran membenarkan buat sedemikian, tetapi kita ada etika adab Islami. Kita ada etika adab berinteraksi sama kita, etika istizan. Contohnya bila kita nak pergi, nak ziarah dalam wak orang wanita, mungkin sebahagiannya ada apa ni, kain tudung kan, ada sitarah, ada lansing, ada tempat tu. Jadi nak masuk tu, minta izin dulu. "Assalamualaikum, saya doktor, mau tengok." Tak payah pakai tarik tu masuk, mentang kita doktor, orang tu dalam keadaan apa, tak ada. Tidak ada hak untuk kita lihat aurat orang, kalaulah ada ruang untuk kita hanya tengok di tempat darurat. Kerana itu disebut dalam dalam apa ni, dalam kadar darurat ni sebut tadi, "Ad-darurah tubihul mahzurat." Tuan-tuan boleh bacalah dalam kertas kita ni, "Ad-darurah tu tubihul mahzurat." Tengok dalam muka surat, muka surat 7. Darurah, keperluan yang mendesak ini mengharuskan benda-benda yang terlarang. Tetapi dia tidak mutlak. Tidak mutlak. Air darurat, macam orang bila ambil duit riba, sama juga. Dia kata, "Minta maaf ustaz, saya terpaksa kena pinjam dengan bank yang tidak Islam sebab saya darurat." Kata, "Apa darurat awak tu?" "Saya beli kereta baru harga RM300,000. Habis kalau kau naik kereta apa ni, yang biasa harga RM100,000, tak sampai nak pergi? Sampai. Basah kena hujan? Tak basah. Tapi kenapa nak pergi cari? Kita sendiri yang menggunakan apa ni, kaedah ad-darurah ini lebih daripada had. Ad-darurah tubihul mahzurat. Pandai sangat guna akta darurat. Tapi kena ingat, kaedah ini tidak dibaca satu begitu saja. Sebab kadar darurat itu, dia sebut satu lagi kaedah, dia panggil ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu mesti ditakdirkan dengan kadar yang dibolehkan saja. Banyaklah ilmu. Maka kita mengatakan, saya buat kesimpulan yang ringkasnya di sini, bahawa pada asalnya laki-laki dengan perempuan ada hak yang tersendiri, tetapi oleh kerana akta kita sedemikian, dan kita pun insya-Allah duduk di bawah akta darurat lah sebab keadaan terdesak. Kalau tak kerja macam ni, mungkin orang saman, "Kenapa doktor ni tak mau jumpa saya," sebagainya. Maka kita ambil kelonggaran yang ada di sini sekadar yang diperlukan sahaja. Sekadar yang diperlukan. Kalau orang itu sakit di tangan, kenapa nak buka sampai ke sini? Kalau orang itu sakit di apa ni, tempat lain, nak cek, dan masih ada ruang lagi, contohnya apa ni, pembantu-pembantu kita yang perempuan, kita doktor laki-laki nak periksa, mereka boleh tolong buat, baik bagi dia. Kecuali dalam isu yang memang tidak ada kepakaran, tidak ada kebolehan yang buat, itu yang jadi masalah. Maka ilmu darurat, ilmu darurah tubihul mahzurat ini yang perlu kita kena perhatikan. Di akhir kertas ini, saya catatan rekas ini, kadar darurat yang perlu kita buat. Dan yang seterusnya itulah tanggungjawab seorang pesakit. Selain yang disebut di atas, pesakit juga perlu maklum hak mereka ketika mendapat rawatan, iaitulah mereka berhak memilih atau menolak bentuk rawatan dan perawat tertentu dengan syarat mereka telah diberi maklumat yang selengkapnya. Jadi orang-orang ini boleh diberi. Kita mengatakan bahawa ada doktor perempuan di sini, pada asasnya demikian.
Tetapi yang anda duk perhati tengok, banyak di klinik-klinik swasta, yang ini perempuan doktornya, yang ini doktor laki-laki klinik. Tapi masing-masing dia nak pergi tempat yang dia nak. Dia tak kira. Ya, kata sini doktor perempuan sini, kenapa makcik mari sini? Ah, sini baik, sini bagus. Kalau dari harga mungkin yang ini lebih mahal. Itulah kesedaran sebenarnya. Hari ini dari sudut hukum wadih, jali, dibenarkan atas dasar darurat, dibenarkan di atas dasar terdesak. Tidak ada kita boleh pertikaikan. Cuma hari ini yang kita nak bincang, iaitulah bagaimana kita sendiri yang mendapat kesedaran dan bagaimana nak menyedarkan masyarakat tentang kepentingan jaga aurat. Ada setengah orang bila kita sebut bab aurat, dia kata ustaz, tak sakit pun dia tak pakai-pakai tudungnya. Nah, dia kata waktu sakit pun dia tak pakai, tak tutup aurat dah. Waktu sakit tak ada masalah. Doktor nak tengok kaki dia, dia buka sampai ke paha. Tengoklah doktor, tak ada masalah apa-apa. Ada orang berhujah, dia kata. Dia kata ustaz, doktor tak apa. Sebab dia selalu tengok dah, dia tak ada, dia panggil kalis dah. Kebalah dia ni, tak ada apa-apa. Oh, kata boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Tapi petang nanti tengok, eh, dua tiga orang anak bawa. Maknanya, macam mana kita nak kata kebal? Sama juga dengan ni, puak-puak ajaran sesak ni. Bila wanita bersalam dengan tosyeh-tosyeh besar ni. Salam. Cium tangan. Kita kata, eh, ini haram ni. Cium tangan tosyeh, buat apa? Eh, dia kata, syeh ni maksum dah, tak ada apa dah dia. Eh, maksum. Petang nanti tengok, Masya Allah, bini dia baru umur berapa agak-agak? Baru 25 tahun. Tok Syih dah dekat dengan 60 lebih dah. Ha. Kita kalau kena amarah banyak kali, tak nak cakap lah dah. Sebab di tangan saya ada jam yang saya beli mahal ni. Saya akan berhenti tepat pukul 3:30 minit insya-Allah. Mana kalau bawa kapal terbang tu tak hilanglah. Muslimin dan muslimat sekalian, isu sekarang ni yang saya rasa sebagai apa ni penggulungan kepada tajuk kita ni, ringkas saja. Tuan-tuan boleh baca dalam kertas yang ada di tangan masing-masing. Iaitulah kita wasati dalam masalah ini. Kita tidak mengatakan interaksi laki-laki dengan perempuan miah fil miah ataupun 100% haram dan juga 100% halal, tapi masih duduk di bawah akta yang tersendiri, iaitulah akta ikhtilat al-jinsain. Akta percampuran laki-laki dengan perempuan ni mesti difikirkan, dan pihak doktor-doktor sendiri, jururawat, pakailah dengan pakaian yang dibenarkan. Ada setengah orang dia kata, ustaz, peraturan hospital tak benar saya pakai baju lega, dia pakai baju ketat. Saya kata, bila awak ni? Kalau kita pakai baju lega, ketua hospital mari halau awak keluar daripada hospital. Tak ada, dia sendiri tu nak jangoknya sebenarnya tak. Nah, jadi duduk balik, kata di ulama, istafti nafsak. Tanyalah hati kamu. Tanya hati kita, kita ni nak beramal dengan syariat Islam ataupun tidak. Kalau nak beramal syariat Islam, masih banyak ruang yang ada. Pasal itulah anda tengok doktor-doktor kita ni yang muslimah, Masya Allah, siap pakai yang lengkap dengan stokinnya, dengan stongannya, dengan semua pakaian-pakaian yang dibenarkan oleh syarak, lengkap. Bahkan dia boleh solat dengan pakaian dia tadi, sebab dah tutup aurat dengan sempurna. Jadi alhamdulillah, isu Islam ini mudah, tidak ada yang maya. Cuma mungkin cara pendekatan, cara apa ni, terlalu meluaskan isu darurat ini juga akan menyusahkan kita sendiri. Jadi alhamdulillah, jam saya menunjukkan waktu yang telah tamat. Maka anda minta maaf kalaulah tajuk ini tidak dapat diperincikan seinci yang mungkin. Itu sajalah waktu yang kita ada, dan saya rasa perkara ini dapat dipahami insya-Allah. Aku qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.